Agar menambah pengetahuan anak-anak dalam bidang pertanian, pengelola berharap keberadaan Jembatan Cinta bisa menjadi hiburan bagi pengunjungnya dan juga mensejahterakan warga sekitar. Selain itu, juga menjadi wahana belajar pertanian bagi generasi muda, sehingga mereka bisa lebih mengenal dan mempertahankan dunia pertanian yang kini mulai jauh dari generasi muda kita. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana keindahan dan keunikannya desa wisata ini, yaitu Jembatan Cinta. Dan jangan kemana-mana, tetap saksikan Satelit TV karena kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata selanjutnya. You're always on my mind. I'm at your side. Bukit Sendaren adalah salah satu destinasi wisata baru yang masih berada di Desa Wisata Panusupan, Purbalingga. Tak jauh dari Jembatan Cinta, tempat wisata baru ini baru dibuka sekitar 5 bulan lalu, namun sekarang sudah banyak wisatawan yang mengenal dan mengunjungi Bukit Sendaren ini. Sebagai wisata baru, Bukit Sendaren ini hampir selalu ramai oleh pengunjung setiap hari, namun di akhir pekan jumlah pengunjung akan meningkat. Jadi jika ingin mengunjungi Bukit Sendaren, pilihlah hari yang tepat agar bisa menikmati keindahan bukit ini secara maksimal. Lokasi Bukit Sendaren terletak di Dusun Karanggedang, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Nah, pemirsa, ini ada pelang puncak Sendaren. Itu artinya apa? Berarti kita belum sampai dan ini belum setengahnya perjalanan sih. Kita masih mau lanjut, yuk. Ikuti terus ya. Dan pemirsa, jarak yang dari tiket masuk sampai puncak Sendaren itu sekitar 682 meter atau sekitar 30 menit. Jadi untuk Anda, siapin tenaga yang kuat. Oke, lanjut perjalanan. Nah, pemirsa, untuk mencapai puncak Sendaren ternyata butuh perjuangan. Yaitu karena jalur yang dilewati itu cukup terjal ya. Jadi buat Anda yang mau kesini, siap-siap untuk bawa bekal minum. Siapin fisik dan mental yang kuat tentunya. Oke, semangat! Sebelum mencapai puncak Bukit Sendaren, ada 3 pos yang harus dilalui terlebih dahulu. Stamina yang prima otomatis diperlukan agar bisa mencapai puncak bukit. Sebagai destinasi wisata perbukitan, pemandangan yang akan terlihat di kanan-kiri akan sangat mempesona. Bahkan setelah mencapai puncak, pemandangan akan semakin menakjubkan. Puncak Bukit Sendaren memiliki ikon sendiri yang sangat khas, yaitu Jembatan Atas Awan. Meskipun tergolong wisata baru, Bukit Sendaren telah dikelola dengan baik, sehingga wisatawan yang ingin berkunjung harus membayar tiket masuk Bukit Sendaren sebesar Rp5.000 tiap orang. Nah, pemirsa, setelah tadi kita menempuh perjalanan yang cukup panjang ya, dengan medan yang bervariasi, kita lewatin batu-batuan, kita lewatin tanah liat yang cukup licin. Jadi buat kalian yang mau kesini hati-hati, karena di sini jalannya cukup licin dan sebaiknya pakai sepatu ataupun sendal yang untuk kegiatan outdoor. Karena kalau misal kalian pakai wedges ataupun heels itu sangat tidak direkomendasiin. Dan di tempat di belakang saya ada selfie stage. Dan bagaimana sih kalau misal kita selfie di sana? Yuk, ikuti terus ya.
Lokasi Bukit Sendaren terletak di Dusun Karanggedang, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Bukit Sendaren cukup mudah untuk ditemukan. Dari arah kota Purbalingga, arahkan kendaraan Anda ke Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol. Setelah itu, lanjutkan perjalanan ke Dusun Karanggedang, Desa Panusupan. Sesampainya di pos utama, perjalanan akan dilanjutkan dengan jalan kaki di Jalan Setapak menyusuri perkebunan warga. Nah, buktikan jika Anda bernyali dengan menapak jembatan atas awan di Bukit Sendaren. Black hair, crossed eyes, sweep the floor.